Kita beralih ke kompetisi Piala Liga Inggris Capital One Cup di mana tuan rumah The Reds Liverpool berhasil menundukkan tamunya AFC Bournemouth. Ya, hasilnya merupakan kemenangan perdana Jurgen Klopp semenjak kemenangan The Cop. Meski Jurgen Klopp menurunkan sebagian besar pemain lapis dua The Reds, Liverpool berhasil mendominasi pertandingan melawan AFC Bournemouth. Meski demikian, gol yang ditunggu-tunggu baru lahir di menit ke-17. Memanfaatkan bola muntahan Roberto Firmino, bola berhasil dikonversi menjadi gol oleh Nathan Fein. Kedudukan 1-0 bertahan hingga turun minit. Pasca turun minum, Liverpool tidak berhenti menekan. Serangan demi serangan terus dilancarkan dari sisi sayap dan tengah. Meski demikian, tidak ada gol tambahan tercipta. Jurgen Klopp membawa The Reds lolos ke babak berikutnya. Milyen érdekes, hogy kiinteget a legjobban az a diszten, aki méterekkel, legalább két méterrel beragadt.